Liburan lagi. Bersyukur banget bisa liburan bareng keluarga. Kali ini saya ke Yogyakarta. Tepatnya saya sedang di Candi Prambanan loh teman-teman. Tapi sebelum jalan-jalan, kita makan dulu dong. Hehe. Seperti yang kalian ketahui, Candi Prambanan adalah candi Hindu. Dan yang istimewa adalah Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Wow, udah tua banget ya. Bahkan dari kakek saya pun dia jauh lebih tua. Jika teman-teman lihat tadi, banyak bangunan candi yang runtuh. Itu disebabkan karena sempat terjadi gempa yang hebat di Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Sayang banget ya teman-teman. Kalau udah jauh-jauh kesini, sayang banget deh kalau nggak nyempetin bikin sketch. Tapi saya minder nih sama sepuh-sepuh atau leluhur yang ada di sini. Mengingat mereka gambar aja di batu loh, dan itu bagus banget dan rapi. Sedangkan saya gambar di kertas aja masih suka melenceng dan suka salah. Masih butuh banyak latihan ya. Dan pokoknya salut banget deh sama leluhur kita. Dan sudah seharusnya kita menjaga peninggalan sejarah leluhur dengan cara merawat dan mengunjungi situs-situs sejarah seperti ini maupun yang ada di museum di kota kalian teman-teman. Main ke Jogja sih rugi banget kalau nggak mampir ke Malioboro. Jalanan yang santuy, bener-bener bikin kita bisa menikmati banget kota yang penuh budaya ini. Apalagi sambil menikmati wedang ronde, hehehe, asik kan? Hey.
Sampai jumpa lagi Jogja, dari diriku yang selalu merindukanmu.